Assalamualaikum, selamat siang teman-temanku semua. Kita kembali lagi di channel YouTube Hasan LBF. Kali ini kita mau lihat indukan split PF kali PF. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jadi ya teman-teman, indukan ini sudah produksi lagi dan sudah menghasilkan telur 4. Dan beberapa hari yang lalu aku hanya untuk memastikan aja apakah sudah menetas atau belum. Jadi sempat aku lihat ternyata sudah ada yang menetas satu. Dan karena aku belum sempat lihat lagi, sekarang ini usia anakannya sudah hampir 2 minggu. Nah, karena kita mau lihat lagi apakah sudah ada yang menetas lagi, sudah berapa yang menetas. Dan karena pasangan ini adalah pencetak PF mata merah, apakah ada jackpotnya PF? Teman-teman penasaran ya? Kita langsung aja kita lihat. Baik ya teman-teman, kita lihat. Ya, itu dia. Itu ada induknya, itu betinanya, dan itu jantannya. Jadi, sudah ada yang menetas. Anakannya sudah menetas 3 ya, teman-teman. 3. Dan kita lihat apakah ada jackpotnya. Dan ternyata ada satu. Itu PF atau mata merah. Ini usianya sudah hampir 2 minggu. Tapi masih kelihatan, masih agak kecil ya. Satu PF, 2 mata hitam. Jadi ya ini teman-teman, anakannya ini, yang PF ini, yang mata merah, jika nanti jadinya biola, maka dia akan menjadi betina. Ya, tapi jika nanti dia bukan biola, maka dia menjadi jantan dan visualnya hanya PF saja, tapi memiliki split biola. Begitu juga dengan yang mata hitam atau saudaranya 2 ini, jika dia nanti jadi biola, maka dia akan menjadi betina. Jika bukan biola, maka dia akan menjadi jantan, tapi memiliki split PF dan split biola. Dan tadi jika memang dia ternyata biola, maka menjadi betina dan memiliki split PF. Ini enaknya dari indukan ini adalah karena biola kali non biola. Jadi untuk lebih mudah lagi kita memastikan jenis kelaminnya tanpa DNA. Jadi melihat dari visual anakan saja sudah bisa menentukan apakah jantan atau betina. Jadi karena anakan ini masih kecil, jadi belum bisa dipastikan jadinya seperti apa, visualnya seperti apa. Kita akan lihat terus perkembangannya
sampai besar, sampai nanti terlihat menjadi apa visualnya. Sambil kita lihat terus. Makanya di sini aku selalu tidak ketinggalan menyediakan makanannya, yaitu lengkap millet, millet putih dan kenari seed serta pur dan satu lagi jagung. Ini supaya lebih mudah lagi untuk induknya memberi asupsi makanan terhadap anakannya, supaya lebih cepat besar, gemuk. Ya, udah kelihatan ya teman-teman. Jadi itu jantannya dan itu induknya. Jantannya adalah Yola Ewing Green, Split PF Blue, dan betinanya PBPF. Jadi alhamdulillah kali ini ada keluar jackpot PF ya teman-teman. Karena ini usianya masih kecil, jadi belum bisa dipastikan seperti apa visualnya. Nanti setelah makin berkembang besar, kita akan melihat semakin jelas seperti apa visualnya. Ini pasangan ini ya teman-teman, indukan ini tidak terlalu sulit ya untuk dipantau atau untuk dilihat. Dia tidak merasa terganggu, jadi nyaman-nyaman aja untuk kita melihat anakannya karena mungkin sudah terbiasa. Itu dia anakan yang PF. Bisa jadi itu PF Green saja atau Biola, karena ini masih kecil jadi belum bisa terlihat ya, tapi bulu-bulunya kecil sudah mulai terlihat. Itu ya matanya merah, sudah terlihat itu PF. Jadi untuk tetasan kali ini ada keluar jackpot PF nya satu. Ya, itu jantannya dan itu induknya. Jadi telurnya yang menetas ada tiga teman-teman ya. Jadi ada tersisa telur satu lagi tapi entah di mana, mungkin disembunyikan sama dia. Jadi anaknya ada tiga yang menetas. Ini pasangan indukan ini ya, sangat memudahkan untuk melihat perkembangan anaknya, visual anaknya nanti seperti apa, jantan atau betina, karena tanpa DNA, karena indukan ini yaitu Biola kali non Biola. Itulah mudahnya untuk kita melihat jenis apa jantan atau betina dari anakan itu nanti setelah terlihat visualnya seperti apa. Karena ini usianya masih kecil, kita lihat terus aja perkembangannya. Mudah-mudahan lancar, sehat terus, terjaga terus makanannya. Karena di sini aku juga tidak telat, tidak tertinggal untuk menyediakan asupsi makanannya selalu lengkap. Mudah-mudahan cepat tumbuh besar, cepat gemuk. Kita sambil terus perkembangannya, kita lihat terus seperti apa nanti sampai besar ya. Mungkin gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah mengikuti terus perkembangan channel ini. Semoga channel ini terus berkembang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat siang.